Kolesterol berapa? Memang kolesterol yang tadi juga naik. Muter naik. Tuh, ibunya. Kita maafin. Nah, bisa berat juga. Jadi yang ibu udah pernah sakit sebelah. Ibu pikir kiri semua masih sebelah. Iya, tuh. Otomatis dia tiap pagi di masuk ini, masuk pendek ini. Saya nak masuk ke sana. Sakit tu? Kaki mau buka tu? Iya. Iya tu? Yang tu bisa kasih bateri orang. Ini belum begini begini. Bikin tertambah tipe sakit ini. Oh ini kita dulu udah berapa sedikit? So, umur berapa sekarang? 59. Berat? Dulu kita berat 95. Sekarang? Sekarang 80 udah berat 5. 80 sekarang ini? Iya, 82 sakit. 80 lebih sakit. Kalau mau coba, jadi hasil coba-coba. Itu macam tipe bilang. Waktu ini dia suruh di kamar ada dengan sedikit baru satu bulan gitu. Oh insya Allah bismillah saja. Coba siapa tahu. Saya ni pun sehat tapi hasil dengan coba dan siapa tahu. Karena Allah itu sesuai perasaan kamu. Selama kesempatan ini dia belum tahun. Ada di sini itu? Nggak cuma ada teman-teman di sini. Kolesterol berapa? Memang kolesterol yang tadi juga naik. Tuh, ibunya. Kita maafin. Nah, bisa berat juga. Jadi yang ibu udah pernah sakit sebelah. Kenapa dia sampai sakit? Ibu tahu kenapa dia sampai sakit? Tidak tahu. Ibu pikir ini semua sebelah. Ya tu? Ya itu sepi. Otomatis dia tiap pagi di. Pendek tu? Masuk ini, baru masuk pendek ini. Jadi tidak perlu mau cek di mana yang sakit. Karena otomatis dia bagi di sini, dia paling keras. Yang namanya sakit itu didiagnosa pakai alat dan orang yang ahli itu boleh diagnosa. Itu penting untuk ini. Saya masuk ke sana. Sakit tu? Kaki mau buka tu? Iya. Iya tu? Yang tu bisa kasih bateri orang. Ini belum begini. Ini. 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 Ini.
jadi sudah ada penyempitan saraf di tunggai, di antara pinggul. Jadi tempit pinggul itu kan antara pertemuan tulang paha dan itu ke pelvisnya. Jadi kalau begini jadi bisa. Baru kamu pasang di atas itu. Ada di luar kemuliaan ini. Kak gitu. Coba biar biar saya terima saja ini. Tarik napas lewat hidung baru kamu lewat mulut sendiri. Ini baru di depan. Boleh bapak lakukan ibu tuh? Ini baru di depan. Yang ini nih, yang di besak itu, pas lepas itu syarat yang terdekat antara dua terdekat kita. Kata tidak bahasa kok tadi di apa di bapak tuh? Apa itu? Nak cerah tapi nanti ya. Bahasa satu kali orang. Yang sakit ini, yang tadi. Kita bawa tangan kanan.
Karena itu sakit. Jadi dia ada rasa begini. Itu masalah. Mau ada apa-apaan, kalau juga begini. Kenapa sih, buat? Lepas surat mulut. Yang baru. Sudah masuk. Mas. Saya relax. Wah, kuat ini. Biasa. Tarik nafas, lepas pelan-pelan. Jangan lama-lama, jangan angkat cepat ke sebelah. Rasa ya? Tadi. Ini udah puasa, apalagi saya berangkat. Mana yang pendek sekarang? Mana yang pendek tadi? Nah, sekarang kemana? Hah? Tarik nafas, pas, tarik ke badan lumayan, sudah selesai. Sebaik, kenapa mau angkat begitu, panggung itu sudah. Lepas. Senyal apa tadi tuh? Kalau tadi buat sakit. Dan dia syarat itu di situ. Ini harus menjaga ulang ini setelah lepas kemarin. Kalau harus menjaga ulang, jasad masuk ulang. Iya kan? Oke? Coba lagi ulang ibu. Coba. Jangan kau lihat. Ih, pada siapa? Saya belum suruh aku seorang kan itu. Kan ibu bilang setengah macam angkat. Oh iya betul. Dicoba angkat. Belum terlalu itu. Ini lagi coba sebelah. Coba sebelah. Dia patah di tangan itu harus keluar. Pernah lihat tuh? Dilihat di YouTube. Ya, saat itu Bagus. Sampai di mana, Bu? Sana.